Berikut ini cara untuk menghilangkan tombol navigasi di HP Realme. Jadi untuk itu langsung saja berikut. Kalian buka yang namanya pengaturan. Kalau ingin cara cepat, kalian lihat di sini ada pencarian, ketik bilah. Biasanya ada tulisan atau ketik navigasi saja lebih cepat. Nah ini navigasi sistem. Ubah dari tombol ke gesture. Atau kalau kalian ingin ngecek manual, di bawah layar ini ada menu pengaturan tambahan. Kemudian pilih tombol navigasi sistem yang ini. Menu navigasi sistem. Jadi kalau ingin menghilangkan tombol ini, ubah ke gesture. Jadi kalian lihat sudah tidak ada tombol navigasi. Untuk tutorialnya bisa kalian lihat di sini. Untuk kembali, kemudian untuk ke recent app, kemudian untuk ke beranda. Jadi sangat mudah. Silakan dicoba.